together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my god, sebentar lagi ada hotel bintang 5. Berarti nanti aku bisa nginep di sana bersama teman-teman aku. Yeay, asik. Rasanya sudah gak sabar banget deh. Semoga aja cepet jadi deh. Biar aku bisa cepet-cepet nginep di sana. Oke. Skip dulu deh. Wah, Nata, kamu cantik banget. Ternyata rambut aku sudah panjang juga. Wah, ternyata rambut aku tebal dan juga hitam. Tapi boleh dong aku rubah warna rambut aku? Ya, cuman hari ini aja deh. Oke, mungkin hari ini aku mau buat challenge seharian. Rambut aku menjadi warna... warna apa ya? Warna biru. Ya, hari ini aku mau buat challenge warnain rambut. Dan rambut aku menjadi warna biru. Udah lama juga aku gak buat challenge. Oke, sekarang aku mau pergi ke salon dulu. Udah lama juga sih aku gak pergi ke salon. Kakak mau pergi kemana tuh? Kakak mau pergi ke salon. Kamu jangan ikut ya. Kamu harus tetap ada di rumah. Ikut, Kak. Nafa juga pengen ke salon nih. Seumur-umur Nafa belum pernah pergi ke salon tahu. Hah? Masa gak pernah sih? Bohong aja kamu. Ih, serius Kak. Ih, kamu pernah tahu waktu bayi? Waktu mama botakin rambut kamu. Apaan sih? Gak lucu tahu. Terus gimana nih? Nafa boleh ikut gak Kak? Tetap gak boleh. Kakak mau pergi sendiri. Dadah. Ih, kakak kok jahat banget sih? Ah, masa gak boleh ikut? Ya udah, kalau gak boleh ikut, Nafa mendingan mainin game aja sampai malam. Sebel deh sama kakak. Iya Neng, boleh-boleh. Masuk aja ke dalam ya. Oke Pak. La. Wih, lama banget aku gak kesini. Kak. Aku mau warnain rambut nih. Lah, kenapa kakaknya ini diem aja? Kak, saya mau warnain rambut Kak. Kak. Jangan-jangan pingsan ini. Saya mau warnain rambut nih. Iya. Maaf saya ketiduran. Mau apa tadi? Saya mau warnain rambut. Jam kerja kok malah tidur? Hehehe, maaf ya Kak. Abisnya saya ngantuk banget nih. Yaudah. Sekarang saya mau warnain rambut Kak. Ayo cepetan Kak, cepetan. Iya. Kamu mau warnain rambut yang warna apa? Saya mau warnain rambut yang warna biru ya Kak. Iya, yang warna biru ya. Biru yang ini atau biru yang ini? Pilih yang mana? Hey. Ih kakak, katanya suruh pilih yang mana, malah udah diwarnain duluan. Maaf ketumpahan. Nah kamu cobain yang warna ini ya. Kurasa ini terlalu cerah. Yang tadi aja deh Kak. Oh, jadi kamu mau yang warna ini ya? Nah, yang ini baru bagus. Oke deh Kak, makasih banyak ya. Warnanya sungguh bagus. Wah, kan bagus banget warnanya. Kak, boleh dibeli gak sih itu? Soalnya aku juga mau warnain buat teman-teman aku. Boleh dong, yaudah nih silahkan. Wah, makasih.
Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Yeay, pulang ah. Mau ketemu sama teman-teman aku. La 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 la. Ada-ada aja tuh bocah. Sepertinya saya masih mengantuk. Lanjut tidur lagi deh. Pak, udah selesai nih. Wah, rambutnya warnanya bagus banget. Iya dong. Jadi semuanya jadi berapa ya, Pak? Soalnya saya warnain rambut dan juga beli cat rambutnya. Oh, kamu juga beli cat rambutnya ya? Iya, Pak. Semuanya jadi berapa? Total semuanya jadi Rp250.000. Wah, murah banget. Ya udah, Pak, saya bayar pakai debit ya. Boleh. Nah, sudah selesai. Makasih ya, Neng, karena kamu sudah warnain rambut di salon ini. Iya, Pak, sama-sama. Oke, Pak, saya permisi dulu ya. Nah, ini kan nanti aku bakalan ketemu nih sama teman-teman aku. Pasti nanti mereka semua bakalan kaget karena rambut aku jadi warna biru. Dan aku bakalan ngerubah rambut mereka juga warna biru juga. Ya, biar samaan. Oke. Wah, kebetulan banget kita ketemu di sini, Cahaya. Nata, ini kamu. Kirain tadi siapa? Kok rambut kamu jadi warna biru kayak gini? Hehehe, iya dong, aku habis ke salon. Karena aku habis warnain rambut aku jadi warna biru. Ya, hari ini aku lagi buat challenge sih. Seharian pakai rambut warna biru. Oh, jadi kamu habis ke salon. Dan hari ini mau buat challenge. Iya, kamu ikutan dong. Kalau aku ikutan, berarti rambut aku juga harus warna biru dong. Ya iyalah, ayo ikutan. Sekarang juga kita ke rumah Tocha yuk. Eh, tapi kan aku mau ke warung. Aku mau beli es krim nih. Cuaca hari ini sangat panas banget. Aku haus pengen makan es krim. Udah, sekarang kamu ikut aku aja ke rumah Tocha yuk. Nanti aku janji deh. Setelah ini bakalan aku traktir minuman yang seger-seger. Wah, benar ya. Nanti kamu traktir aku. Iya, kamu tenang aja. Ya udah, ayo sekarang kita ke rumah Tocha. Yuk, 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 yuk. Hari ini aku mau pergi ke toko buku. Eh, Tocha. Wah, kebetulan banget sudah dibuka pintunya. Ayo masuk, Cahaya, masuk, masuk. Loh, loh, loh. Ada apa ini? Aku mau pergi loh. Udahlah. Cahaya duduk aja, Cahaya. Oke deh. Eh, serius, aku mau pergi. Mau pergi kemana sih? Udah, mendingan kamu ikutan challenge deh sama kita. Kamu lagi, Nat. Kenapa rambut kamu jadi warna biru gitu? Lah, ini aku lagi challenge. Hah? Challenge? Iya. Seharian pakai rambut warna biru. Hah, iya. Tapi masalahnya aku mau pergi ke toko buku nih. Udahlah, Ca. Ke toko bukunya lain kali aja. Nanti lain kali aku temenin deh. Biar kamu gak pergi sendirian. Iya kan, Ca, ya? Iya, Ca. Ayo kita main challenge sama kita. Hah, jadi gagal deh ke toko bukunya. Udah, sekarang kamu duduk. Dan Cahaya juga duduk. Hihihi, asik. Nah, ini aku punya cat rambut yang warna biru. Enggak, aku gak mau ya. Udah, kamu nurut aja deh. Nah, kan cantik. Ya ampun, rambut aku jadi warna biru. Yeay, rambut aku jadi warna biru kayak Nata. Cantik kan? Hah, Nata. Aku gak suka tahu. Udahlah, seharinya aja kok. Ih, kamu nurut aja napa? Ya udah deh, aku ikutin kalian. Hari ini kita main challenge. Nah, gitu dong dari tadi.
udah, terus sekarang kita mau apa nih? Rambut kita semua sudah warna biru. Oke, karena hari ini lumayan panas banget, jadi aku mau traktir kalian mau pergi ke toko minuman boba. Tapi boba robot ya. Yeh, ke boba robot. Asik, aku suka banget. Ya udah, sekarang kita pergi ke sana. Let's go. Yeay, akhirnya kita bertiga sudah nyampe di kafe robotnya. Robot, sekarang aku mau pesan minuman 3. Oke, baik. Kalian mau pesan yang warna apa? Nah, karena kita bertiga lagi challenge pakai rambut warna biru, jadi aku mau pesan boba yang rasa blueberry. Iya nggak, teman-teman? Iya, blueberry. Aku suka blueberry. Oke, robot. Kita semua pesan yang rasa blueberry ya. Siap, mohon ditunggu. Wah, keren banget. Nah, ini aku persembahkan buat Tocha. 2 lagi. Nah, ini aku persembahkan buat Cahaya. Mr. Robot, 1 lagi ya. Siap. Yeay. Finally, semuanya sudah dapat boba yang rasa blueberry. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam sana biar udaranya makin dingin. Ayo, let's go. Woohoo. Wah, di sini keren banget sih. Udah lama ya kita nggak kesini? Yup, sudah lama banget. Wah. Sambil menikmati minuman boba robot ini, kita juga menikmati nonton TV. Jangan lupa kita nyalain lampu diskonya. Wah, jadi makin asik kan? Duh, aku udah haus banget nih, pengen minum. Oke teman-teman, sekarang kita minum es bobanya. Wah, seger banget. Apalagi di cuaca yang panas banget kayak gini. Wah, enak ya yang rasa blueberry. Aku baru pertama kali coba loh. Biasanya aku belinya yang rasa stroberi. Masa sih? Aku sih udah pernah, sering malah. Wah, akhirnya. Oh ya teman-teman, kalian mau pesan makanan juga nggak? Nanti biar aku yang traktir. Boleh dong, boleh. Oke, bentar ya. Nah, di sini sangat banyak banget makanan, tinggal ambil aja. Ini teman-teman makanannya. Yang ini buat Cahaya dan yang ini buat Tocha. Ah, makasih banyak ya, Nat. Iya, Nat, makasih banyak ya karena hari ini kamu sudah nraktir kita. Oke, sama-sama. Sekarang aku mau ambil makanan buat aku. Wah, aku mau ambil makanan yang mana ya? Kok aku jadi bingung. Pokoknya aku mau ambil yang super besar. Mana nih kira-kira? Wah, yang ini pun boleh. Piringnya ketinggalan tuh. Ah, biarin aja. Ayo teman-teman, sekarang kita menikmati makanannya. Wah, ada permen. Enak banget kuenya. Manis dan manisnya sangat pas. Kalau aku makan kue yang super besar. Sangat kenyang. Oh iya, Nat, abis ini kamu mau ngajakin kita kemana lagi nih? Kalian maunya kemana? Hah, di sini sih sudah cukup adem ya. Kita di sini dulu deh ngadem-ngadem. Di luar itu panas banget tau. Ya udah, kita nongki-nongki di sini dulu deh. Oke deh, nggak apa-apa kalau memang kalian mau di sini dulu. Tapi nanti abis ini aku mau ngajakin kalian berenang. Hah? Berenang? Wih, seru banget nih kayaknya. Tapi sih baiknya sore aja, soalnya kalau jam-jam segini tuh pasti
kulit kita jadi hitam. Iya, benar banget. Ya iya, makanya aku ngajakin kalian itu nanti aja habis dari sini. Yah, kira-kira jam 4 sorean lah. Oke, siap. Oh iya teman-teman, mendingan kita bersenang-senang dulu aja di sini. Mari kita berjoget. Oh!